Pengorbanan pemain Kedah Darul Aman KDAFC yang mampu bertahan ketika berdepan situasi masalah tunggakan gaji musim lalu dilihat sebagai satu tindakan terpuji. Ketua jurulatihnya Nafuzi Zain berkata pengorbanan itu membantu dalam usahanya membina pasukan baru Sang Kenari bagi menghadapi saingan Liga Super bermula 11 Mei ini. Beliau juga menghargai gabungan pemain yang lama dan import baru walaupun diuji pelbagai masalah sebelum ini. Tak sampai sepakan dari... Saya kena berterima kasih kepada pemain saya, kepada pemain yang lama kerana masih setia bersama dengan saya walaupun kita dilanda ribut tafah macam-macam masalah, dan juga pemain-pemain baru yang experience, yang bagus, berkualiti yang untuk bermain dengan saya. Itu saya sangat menghargailah benda itu. Nafuzi juga berpuas hati keserasian yang dicapai menerusi persiapan pasukan. KDAFC akan menghadapi perlawanan pramusim bertemu Melaka FC pada 4 Mei ini. Masih lapangan bahaya kedudukan ini, peluang sekali untuk Kedah.